السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله. Kita sambung pada bab ما جاء في ثقيف كذاب ومبير. Kita masuk kepada hadis yang seterusnya, hadis yang ke-62, masalah yang ke-201. An Ibni Umar qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi saqifin kadzabun wa mubirun wa qala Hisham bin Hassan ahsau ma qatala al-Hajjaj sabran فبلغ 120,000 قتيل. حديث حسن صحيح حسن غريب. Daripada Ibnu Umar katanya, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam Bani Saqif, di dalam puak Bani Saqif ada pembohong dan ada yang menumpahkan darah. Ada yang jadi tukang bohong dan ada yang menjadi tukang tumpah darah. Dan kata Hisham bin Hassan, telah dikira orang yang dibunuh oleh Hajjaj dengan derita akan diri, maka sampai ia 100,000 dan 20,000 yang dibunuh oleh Hajjaj. Hadis adalah Hassan dan Gharib. Daripada Abdullah bin Umar, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di dalam Bani Saqif itu ada yang menjadi dajjal, pembohong, dan ada yang menjadi penumpah darah, pembunuh. Dan kata Hisham bin Hassan, seorang ahli sejarah, mengirakan yang dimaksudkan di dalam Bani Saqif itu ialah seorang laki-laki yang bernama Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Itulah yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kerjanya membunuh orang. Kata Hisham, Hajjaj ini kalau nak dikira dia bunuh orang, jumlah yang dia bunuh 120,000 orang yang dia bunuh. Hadis ini adalah hadis yang hasan lagi gharib, dan kita akan baca hadis ini pada malam ini insya-Allah. Ketahuilah wahai saudaraku, telah disebutkan dalam masalah 172 juzuk yang ke-15 Baharul Mazi, keterangan seorang raja orang-orang Islam yang sehabis-habis zalim. Apa maksud sehabis-habis zalim? Orang lintas depan dia pun dia pancung. Punya zalimnya dia ni, kalau orang lintas depan dia pun dia ambil pedang, dia tetasnya kepala. Ni zalim tak zalim dia ni. Kalau dia rasa nak bunuh, dia bunuh. Kalau rasa dia nak bebaskan, dia bebaskan. Dan katanya tiadalah satu raja daripada zaman sahabat Nabi sampai zaman sekarang ini yang demikian. Tidak ada orang selepas Nabi Muhammad sampailah zaman sekarang, orang yang mempunyai tahap kezaliman macam Hajjaj ini. Tuan-tuan jangan baca Hujjaj pula. Hujjaj tu orang pergi Mekah, pergi buat haji. Ini Hajjaj, ya, nama dia Hajjaj. Demikianlah sangat mudahnya ia membunuh orang sebagaimana dia menindas kuman ataupun menindas kutu. Tindas kutu ni bahasa orang utara. Tuan-tuan kalau ada kutu, pergi cari, pergi letak di meja ke apa-apa, pergi tindas macam tu. Itu nama dia tindas kutu. Bahasa orang KL ni tak tahulah saya. Bahasa orang kampung-kampung macam saya ni, kalau pergi cari kutu, dia letak atas meja tu, kutu duduk merayap, dia pun tindas. Perak bunyi. Tu zaman dulu-dulu. Zaman kita dulu-dulu ni banyak kutu. Zaman kesihatan tak ada. Zaman orang susah banyak. Sampai kena ambil minyak petrol buah atas kepala. Bakar rambut. Dia buah minyak tanah atas kepala. Pasal nak buang kutu. Kadang-kadang garu saja pun jatuh. Masa tu sampai Kementerian Kesihatan, sekolah, kerajaan, Kementerian Pelajaran sampai buat kempen
cuci kutu di sekolah-sekolah. Kalau yang mana ingat lagi lah, banyaknya kutu zaman lah, zaman tu. Zaman lah ni jarang sangat ada orang yang ada kutu ni. Baik, kemudian dia kata macam menindas kutu saja. Begitulah senangnya dia bunuh orang, macam bunuh kutu. Semua orang kepadanya dia buat macam tu je. Kamu siapa ke, tak kira kamu orang alim ke, kamu orang biasa ke, dia rasa dia nak bunuh, dia bunuh. Tiadalah seorang pun yang dipandangnya dengan pandangan berharga atau pandangan yang dipanggil pandang silu, pandang segan. Ulama ke, tu imam masjid ke, ustaz ke, dia bunuh selama roh ya Hajjaj ni. Termasuklah yang dibunuhnya anak-anak sahabat Nabi, yang dibunuhnya sahabat-sahabat Nabi, yang dibunuhnya cucu-cucu sahabat Nabi. Malah ada anak-anak cucu sahabat Nabi yang digantung sampai 3 bulan tak ditanam. Malah dia pernah menembak Kaabah sampai runtuh. Tuan-tuan kena faham, yang di Kaabah tu bukan zaman Nabi Ibrahim punya Kaabah tu. Tahu berapa kali runtuh anak buat lain tu. Tapak basic dia saja yang asasnya lagi daripada zaman dulu. Zaman sekarang ni tuan-tuan, zaman Hajjaj ni pun dia tembak. Bagi rata, bagi ranak. Kerana ada seorang yang menjadi musuh di dalam, yang menjadi musuh kepada Hajjaj, bersembunyi di dalam Kaabah. Dia tak dapat kawan tu kunci pada dalam, dia tembak Kaabah tu sampai runtuh. Mati hamba Allah tu, dia bina lain Kaabah ni. Ini yang kata jahatnya Hajjaj ni. Kita jangan kata nak runtuh Kaabah, nak bakar gambar Kaabah pun segan. Kita ni tengok gambar Kaabah, cepat-cepat kita ambil kalau jatuh di tanah. Kalau jatuh di lantai lah, frame Kaabah tu kita simpan, letak di atas. Mari Hajjaj ni tuan-tuan, bukan sakat gambar, dengan Kaabah dia bagi runtuh. Ini tahap kezaliman dia. Tetapi bila dia jadi semayang, dia jadi imam. Ini Hajjaj ni pula. Kita ni punya baik, imam tak pernah jadi. Ya, imam jarang-jarang, bukan kata tak pernah, jarang-jarang, kadang-kadang jadi imam. Yang Hajjaj ni jahat-jahat dia pun imam semayang. Kita ni baik-baik pun tolak jadi imam, lala tu batuk. Yuk jadi imam yuk. Batuk seorang tak ada. Tadi dibawa punya menyimbang punya kuat. Bila tolak jadi imam maghrib, serta merta batuk. Tu kita. Kita di sini maksudnya ialah orang-orang Afrika. Ya, bukan tuan-tuan. Ya. Jadi tuan-tuan kena faham, perkataan kita tu membawa maksud Afrika Selatan tu. Ya, bukan kita. Hajjaj ni pula, bukannya setakat itu dia jadi imam siap baca khutbah lagi. Dia mari zalim, zalim sungguh. Bila dia jadi imam, tuan-tuan ingat siapa yang jadi makmum dia? Dia bunuh orang. Dia pemerintah zalim. Dia bunuh cucu Nabi. Dia pancung kepala Nabi, kepala cucu Nabi, disepaknya kepala cucu Nabi macam main bola. Bila dilantik menjadi governor, dia jadi orang zalim. Dalam masa yang sama, dia sebagai governor, dia jadi imam masjid. Yang belakang dia, yang ikut dia sembahyang, bukan calang-calang sahabat Nabi, di antaranya ialah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah jadi makmum, dia jadi imam. Padahal dia jahat, bunuh orang, bunuh cucu Nabi, tembak Kaabah. Kenapa Abu Hurairah, sahabat Nabi yang paling banyak menghafaz hadis-hadis Rasulullah, bermakmumkan kepada, berimamkan kepada Hajjaj? Ditanya kepada Abu Hurairah, kenapa tuan berimamkan dia, bukankah dia zalim? Kata Abu Hurairah, yang zalim dia, aku tak zalim. Yang kedua, ketika dia semayang, dia tidak melakukan kezaliman. Maka selagi mana dia tak zalim, kita ikutlah dia. Walaupun di luar semayang dia zalim, tetapi di dalam semayang dia tidak melakukan kezaliman. Kalau Allah tak terima semayang dia seorang, kita yang tak zalim, Allah terima semayang kita. Jangan persoalkan itu. Sebab itu Abu Hurairah semayang di belakang Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, walaupun Abu Hurairah tahu dia adalah seorang yang sangat zalim, tetapi dia masih lagi semayang di belakang. Sebab selagi mana Hajjaj itu semayangnya sah, bacaannya betul, rukunnya cukup, sahlah semayang di belakang dia. Soalan dia zalim tak zalim tu dia dengan Tuhan.
Yang pasti ketika dia semayang, dia tidak bunuh orang. Lain kalau tengah semayang dia bunuh, jangan ikutlah. Ini masalahnya, dia tengah semayang tak ada apa-apa, dia semayang betul. Maka makmum boleh ikut di belakang. Itulah jawapan kepada persoalan yang berlaku di zaman sekarang. Ustaz, Tok Imam tempat kami ustaz, dia karak ustaz. Jadi macam mana kami nak semayang belakang dia ustaz? Dia karat, karat warna apa? Itulah jawapan dia. Tapi saya tak seronok ustaz. Tak seronok. Pasal apa? Abu Hurairah pun boleh semayang di belakang dia. Tu imam kita ni tak ada bunuh 120 ribu orang lagi pun. Habis kuat dia bunuh nyamuk aja. Bunuh nyamuk tak berdosa langsung. Jadi selesai masalah. Selagi mana dia semayang betul, bacaannya betul, apa pun betul, lantaklah dia kala apa pun, janji dia betul pada bacaan dia. Islam ni senang tuan-tuan. Kalau kita nak selidik orang, banyak lagi kesalahan yang kita, yang ada pada diri kita. Kalau kita selidik orang, semua orang tak lebih. Tapi kalau kita selidik diri kita, adakah kita semua betul? Adakah kita semua betul? Dia bunuh orang dosa besar. Dia bunuh orang cukup besar dosanya. Tetapi kita yang memfitnah lagi besar daripada membunuh. Jangan lupa itu. Jangan lupa al-fitnah tu asyaddu minal qatl. Memfitnah itu lebih bahaya, lebih besar daripada membunuh. Jaga-jaga. Dia berzina. Tetapi kita makan riba. Orang yang makan riba dosanya 70 kali daripada orang yang berzina. Walaupun kita tak berzina, tapi kita riba. Kereta, motor, rumah, kad kredit, semua riba. Jaga-jaga. Kita duk tuduh GRO tu jahat, pelacur tu tak guna. Kita duk tuduh orang yang melanggar pelacur, bapa ayam, mak ayam tu jahat. Betul, mereka jahat sebab mereka berzina. Tetapi kadang-kadang kita lebih buruk daripada mereka. Sebab kita makan riba. Kredit kad kita riba. Beli kain batik riba. Beli peti sejuk riba. Nabi kata riba ini ada 73 cabang. Sekecik-kecik cabang riba, dosanya macam berzina dengan makpak dia sendiri. Dosa riba ni ada 73. Sekecik-kecik dosa ialah macam berzina dengan mak bapak sendiri. Bayangkan dosa riba yang nombor satu besar mana. Jadi jangan kita duk nampak orang je salah. Kadang-kadang kita ni sebenarnya lebih buruk daripada orang yang kita anggap sebagai buruk. Sebab itu kena muhasabah selalu, kena perhati diri kita selalu, adakah kita betul-betul berpegang dengan perintah Allah, hukum hakam Allah Ta'ala. Baik, kemudian tiadalah seorang pun yang dia pandang dengan pandangan hormat, berharga, sama ada orang itu alim atau jahil, atau anak sahabat Nabi, ataupun anak siapa-siapa pun, hatta anak Sayyidina Ali pun dia bunuh. Anak Sayyidina Ali bermakna cucu Nabi. Yang mana cucu Nabi ni, Nabi peluk, Nabi cium. Nabi kata ubat kepada aku ni, kata Rasulullah, bila aku tengok cucu-cucu aku. Segala masalah di luar, bila tengok anak cucu Nabi, hilang masalah tu. Kegembiraan pada Rasulullah. Sampai cucu-cucu Nabi ni boleh duduk di atas Nabi ketika Nabi solat dan Nabi tak marah pun. Tapi cucu itulah yang dibunuh oleh Hajjaj tanpa ada perasaan segan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amatlah kuatnya ia menumpahkan darah manusia ke bumi seolah-olah jadi permainannya atau menjadi pemuas hatinya, hingga terdapat pada orang-orang akan kira-kira orang yang dibunuhnya dengan tahankan diri, sabarkan balanya sebanyak 120 ribu jiwa. Itu yang dibunuh di dalam penjara, yang dibunuh di dalam dalam sangka, yang dibunuh dalam tahanan, yang duduk dalam penjara sabarlah, kena seksa, kena tangkap, kena balun, kena dera, kena macam-macam dalam penjara 120 ribu orang. Dia kata 120 ribu itu tidak termasuk orang yang terbunuh kerana tersalah. Yang saja-saja jumpa tepi jalan bunuh. Yang lintas depan dia nak pergi masjid, lintas depan dia pun dia bunuh. Kalau dia lalu tak bangun, kalau dia lalu orang tak bangun, dia bunuh. Yang 120 ribu tak masuk yang itu. Ataupun yang terbunuh dalam peperangan.
kalaulah 120 ribu yang mati dalam penjara saya campur dengan yang mati bunuh tengah jalan tak salah apa ni dan terbunuh dalam peperangan, agak-agak berapa ratus ribu yang dia bunuh, tuan-tuan. Ini dipanggil sebagai penghisap darah, penumpah darah, dipanggil Raja Bersiung ni, Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ni. Dia tak kisah punya orang. Tetapi saya dah kata dah tadi, dua benda yang Yusuf bin Hajjaj, Hajjaj bin Yusuf ini buat. Yang pertama, bila semayang dia jadi imam. Yang kedua, sebelum dia nak bunuh orang, sebelum dia nak jatuh hukum bunuh, soalan yang dia tanya, tadi subuh kamu semayang di mana? Semayang di rumah seorang-seorang ke, semayang di masjid berjemaah? Kalau orang tu jawab, saya semayang di masjid berjemaah, dia bebaskan. Tapi kalau dia kata, aku sembahyang subuh seorang-seorang, dia bunuh laki-laki itu. Sebab apa dia bunuh yang sembahyang seorang-seorang? Sebab Hajjaj bin Yusuf, dia faham satu hadis Nabi. Jaga-jaga dengan orang yang sembahyang subuh berjemaah. Siapa-siapa yang buat jahat, siapa-siapa yang buat tahana kepada orang sembahyang subuh berjemaah, balasan orang itu akan balik kepada dia balik. Sebab itu dia tak bunuh orang yang sembahyang subuh berjemaah. Ini dia tuan-tuan, faham Hajjaj ini. Orang semayang subuh berjemaah, dia tak kacau. Kalau siapa yang tak semayang subuh, buat salah pula, tak buat salah, jumpa dengan dia, memang dia bunuh. Sebab tak berjemaah subuh. Sebab Nabi pesan, orang yang semayang subuh berjemaah adalah orang yang dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, bila kita dah faham macam itu, semayanglah subuh berjemaah. Jangan tak datanglah. Masa terawih hari itu datang ramai-ramai. Subuh Ramadan dulu sesak adalah 4 sah, 5 sah. Subuh Ramadan. Subuh Syawal, kenyang ke open house ni sampai subuh tak datang lah. Sunyi dah. Balik pada asal balik. Satu sah balik. Satu sah setengah. Kena balik pada dulu-dulu balik bulan Ramadan. Subuh saja-saja pagi subuh tu kurang-kurang 5-6 sah. Lepas saja sahur tak ada tidur dah. Terus ke masjid. Terus ke surau. Sepatutnya menjadi amalan kita, menjadikan rutin kepada kita balik amalan subuh berjemaah. Kerana Nabi yamin, Allah Ta'ala sayang, kasih dan pelihara orang yang datang semayang subuh berjemaah. Baik, sebelum wafat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, telah dikhabarkannya akan terbit dua orang yang sangat-sangat celaka. Nabi sebelum mati dia ada sebut dua bangsa, dua manusia yang sangat-sangat celaka. Daripada satu bangsa, kabilah, satu kaum, satu kampung, satu bangsa yang dipanggil bangsa Saqif. Katanya iaitu kabilah yang tinggal di kawasan Taif. Seorang mendakwa dirinya menjadi Rasulullah. Dan seorang lagi dipanggil sebagai pengambil nyawa dan penumpah darah. Daripada Bani Saqif ini kata Nabi ada dua orang yang sangat jahat. Seorang jadi dajjal. Dajjal di sini kita baca dah bulan lepas, iaitu pembohong sebab mengaku sebagai Rasul. Yang kedua, orang yang suka menumpahkan darah. Maka hadis ini dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan hadisnya. An Ibni Umar qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Saqifin kadzabun wa mubirun. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan saya telah sebutkan kepada tuan-tuan, Abdullah bin Umar pernah diperintahkan oleh bapaknya Umar supaya menceraikan isterinya. Bapak iaitu Umar perintahkan anak iaitu Abdullah bin Umar, ceraikan isteri kamu wahai Abdullah. Kenapa Umar memerintahkan supaya diceraikan menantunya? Kerana selepas Abdullah bin Umar berkahwin, Abdullah bin Umar sudah jarang dekat dengan Rasulullah. Sibuk berulit dengan isteri, sibuk campur dengan isteri, duduk seronok, akhirnya tak datang masjid. Bila Sayyidina Umar melihat sedemikian perbuatan Abdullah, kata Abdullah, kamu ni pasal isteri punya pasal, kamu dah jarang dekat dengan Nabi. Kalau demikian, ceraikan isteri kamu. Abdullah datang mengadu pada Rasulullah. Bapak dia menyuruh dia menceraikan isterinya.
dengan alasan-alasan yang sedemikian. Maka kata Rasulullah, kalau itulah arahan bapa kamu, tidak ada jalan lain melainkan ceraikan isteri kamu. Jadi tuan-tuan, bila dah bercerai, menunglah Abdullah ni. Teringat pada isteri yang baru dia kahwin. Kata Nabi kepada Abdullah bin Umar. Ya, kata Umar kepada Abdullah bin Umar, kalau kamu nak rujuk balik dengan isteri kamu, ubah balik perangai kamu. Macam biasa pergi mengaji, macam biasa ikut Nabi, kuliah dengan Nabi, ingat. Jangan sampai lupa kepada Nabi. Maka dirujuknya semula dan dijadikan kuliah seperti biasa sebelum dia kahwin. Jadi daripada kisah Abdullah dengan Umar Al-Khattab, dengan isteri Abdullah ini, memberikan pengajaran kepada kita betapa besarnya tanggungjawab seorang anak terhadap ibu bapa dia. Walaupun dia dah berkahwin dengan seorang perempuan, tetapi tanggungjawab dia kepada bapa dia, ketaatan kepada ibunya melebihi daripada kasih sayang kepada isterinya. Sampailah kalau bapa ataupun ibu menyuruh dia menceraikan isterinya, maka jika kena syarat-syarat dan sebab-sebab disuruh cerai, maka hendaklah anak itu taat pada perintah bapa ataupun perintah ibunya. Sampai tahap sedemikian, tuan-tuan. Jadi bagi isteri-isteri, supaya nak berkekalan dengan suami masing-masing, jagalah sama mak mertua, taatlah sama kepada pak mertua. Jangan duk asyik bergaduh, menantu lawan dengan mentua. Dan suami-suami pula tengok perangai isteri masing-masing. Jangan sampai isteri kita lawan mak kita, lawan pak kita, tak baik sama-sama mereka. Bila mak pak kita dah tak suka hati dengan isteri kita, disuruhnya bercerai. Kena cari jalan tu, macam mana nak buat. Jadi tengah dia tak peduli. Mak dia kata apa, pak dia kata apa, dia tak peduli. Aku nak juga isteri aku. Maknanya dia meletakkan mak bapak dia lebih dari mak bapak dia, rendah daripada isteri dia. Sedangkan dalam Islam, walaupun dia dah berkahwin, kedudukan mak bapak dia lebih tinggi daripada kedudukan isteri dia. Jadi dua-dua kena jaga ni. Suami kena jaga, isteri kena jaga. Begitu juga mak bapak mesti ada toleransi dalam bab ini. Baik, balik kepada kisah ini. Katanya Abdullah bin Umar telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam kaum bangsa yang bernama Saqif ada orang yang menjadi pembohong kerana dia mendakwa dirinya Nabi, dan ada pula seorang yang suka menumpahkan darah. Siapakah yang dimaksudkan di dalam hadis ini? Telah disebut orang dan dipanggil orang akan nama orang yang mendakwa dirinya menjadi Nabi daripada Bani Saqif, namanya ialah Al-Mukhtar bin Abi Ubaid, dan pengambil penumpah darah ialah Al-Hajjaj bin Yusuf. Jadi tuan-tuan, yang mengaku sebagai Nabi palsu namanya ialah Al-Mukhtar bin Abi Ubaid, dia mengaku menjadi Nabi. Dan penumpah darah pula namanya ialah Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. As-Saqafi itu bangsa dia. Serupalah Al-Mukhtar bin Abi Ubaid As-Saqafi, bangsa dia. Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, bangsanya dibubuhkan di belakangnya. Wa qala Hisham bin Hassan, As-Sawwama qatala Al-Hajjaj sabran fabalagha 120,000 alf qatil. Dan kata Hisham bin Hasan, telah dikira mereka oleh orang yang dibunuh oleh Hajjaj yang menderitakan diri telah sampai kira-kiranya 100,000 dan ditambah 20,000 lagi, menjadikan seluruhannya 120,000 orang yang dibunuh, tuan-tuan, tanpa ada perasaan takut dan tanpa ada perasaan serba salah, rasa bersalah tidak ada. Habis itu, kesudahannya macam mana ustaz? Kesudahannya orang yang mati, Nabi dah kata dah, kebiasaan seseorang ketika hidup, maka kebiasaan itulah ketika dia mati. Kebiasaan kita ketika hidup, maka mati pun kebiasaan macam itulah juga. Biasa semayang malam, insya-Allah mati pun tengah semayang, insya-Allah. Kegemaran menyanyi, insya-Allah mati pun tengah menyanyi. Kegemaran main bola, mati pun tengah duk heading bola.
Kegemarannya ialah pi mengaji, mati pun sebab balik mengaji. Kegemarannya pi kuliah maghrib, balik matinya pun tahta dalam tengah kuliah maghrib. Kita ingatkan dia tidur, rupa mati. Tak apalah mati tengah mengaji. Kegemarannya mengajar, silap-silap hari bulan tengah mengajar dia mati. Balik daripada mengajar dia mati. Ini kebiasaan. Serupalah dengan Hajjaj. Dia biasa bunuh orang, matinya pun kerana bunuh orang lah. Baik, kita tengok apa jadi pada dia di akhir nyawa dia akibat dia membunuh orang. Al-Hajjaj bin Yusuf mati di dalam sengsara kerana kezalimannya. Sesungguhnya telah datang khabarnya, tak kala Al-Hajjaj bin Yusuf menjadi seorang raja besar yang sangat zalim, sehabis-habis zalim. Asal dia ni, dia tentera. Hajjaj ni asalnya tentera aja, panglima perang di bawah pemerintahan Yazid bin Muawiyah. Bila Nabi mati, Khalifah Abu Bakar. Abu Bakar mati, Umar. Umar mati, Uthman. Uthman mati, Ali. Ali mati, Muawiyah. Bila Muawiyah mati, anak Muawiyah pula naik. Nama anak Muawiyah ialah Yazid bin Muawiyah. Masa Yazid memerintahlah Hajjaj ini naik pangkat kerana keberanian dia. Asalnya tentera aja. Hajjaj ni bukan orang politik. Dia bukan politician. Dia adalah seorang askar. Bila diperintahkan seramai 3,000 orang mengejar anak cucu Nabi, mengejar Sayyidina Husin yang seramai 80 orang, maka ditahankan rombongan cucu Nabi ini yang nak pergi ke Iraq oleh Yazid bin Muawiyah, khalifah pada masa itu, di bawah tentera yang dipimpin oleh Al-Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj, kamu pimpin 3,000 orang, kamu tahan cucu Nabi yang nak jadi khalifah di Iraq. Tahan mereka, jangan pi sana. Hajjaj ini tuan-tuan, dia ni nak cari glamour. Dia buat kerja sungguh-sungguh. Dia perang betul-betul dengan cucu-cucu Nabi, cicit-cicit Nabi ni yang seramai 80 orang. Pasal apa yang dia berperang habis-habisan, over sangat dia buat ni? Pasal dia nak dapat jawatan. Ayat itu yang bila dibunuh saja cucu Nabi, tangannya putih, kakinya putih, badannya penuh dengan tetakan, dengan penuh dengan panah, mati cucu Nabi. Datang Hajjaj ambil pedang, potong kepala. Disepak sana, disepak sini, lepas puas sepak kepala cucu Nabi, diambilnya kepala cucu Nabi itu, dibubuhkan di dalam talam, ditudung dengan kain dan dibawa kepada Khalifah Yazid bin Muawiyah sebagai hadiah. Yazid buka tudung kepala cucu Nabi itu. Sampai begitu sekali zalimnya Al-Hajjaj ini. Kata Yazid, aku tak suruh kamu buat sama macam ini Hajjaj. Aku tak suruh kamu buat macam ini. Tapi pasal Al-Hajjaj ini, dia nak cari pengaruh, nak cari kedudukan, nak bodek bos dia. Kita sekarang ni nak bodek bos, cium tangan aja. Taklah sampai tahap Al-Hajjaj lagi kan. Tapi lebih kurang begitulah. Akhirnya dengan confidence-nya dia, yakinnya dia, dia naik pangkat. Satu lagi tindakan dia yang sangat-sangat zalim ialah ketika berlakunya pemberontakan di Mekah yang dimemberontak oleh Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Zubair ini ialah anak kepada sahabat Nabi yang bernama Zubair Al-Awwam. Zubair Al-Awwam adalah di antara 10 sahabat Nabi yang masuk syurga. Zubair Al-Awwam ialah seorang sahabat Nabi yang miskin, berkahwin dengan anak Sayyidina Abu Bakar yang bernama Asma binti Abu Bakar. Bermakna Abdullah bin Zubair ini ialah abang ipar Siti Aisyah isteri Nabi. Bermakna juga Zubair Al-Awwam ini ialah biras Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sahabat biras kepada Nabi dan menantu kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Pening tak? Pening. Pening duduk diam-diam ya. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan, Zubair Al-Awwam berkahwin dengan Asma binti Abu Bakar. Dapat anak bernama Abdullah bin Zubair. Maknanya Abdullah bin Zubair dengan Abu Bakar itu jadi apa? Cucu. Ha, nama dia blank. Namanya kosong. Tak tahu apa. Ya, abang kita penin. Saya kona. Saya cerita serik lah tu. Abdullah bin Zubair adalah anak Zubair Al-Awwam. Zubair Al-Awwam ialah 10 sahabat Nabi yang masuk syurga. Zubair Al-Awwam adalah sahabat Nabi yang miskin. Berkahwin dengan Asma binti Abu Bakar. Kakak Siti Aisyah. Bermakna Abdullah Zubair Al-Awwam ialah abang ipar Aisyah. Menjadi biras Rasulullah. Menjadi menantu Abu Bakar. Dapat anak namanya Abdullah. Benin. InsyaAllah nanti beli CD dengar elok-elok. Bila mati Zubair Al-Awwam, Zubair Al-Awwam ini mati di dalam peperangan Unta, peperangan Jamal. Dia mati dibunuh. Sedangkan dia sahabat Nabi yang dijamin masuk syurga, pun orang bunuh dia juga. Tak heran tuan-tuan, syurga tak syurga, bunuh juga dia mah. Mati dia. Tinggallah Abdullah bin Zubair. Anaknya. Anak dia duduk di Mekah. Tak duduk di Madinah. Bila mati Sayyidina Ali dibunuh, naik Muawiyah menjadi khalifah. Bila Muawiyah mati pula, Muawiyah pesan pula, lantik anak aku sebagai khalifah. Jadi sudah menjadi keluarga. Khalifah bukan keturunan. Dalam Islam, khalifah bukan keturunan. Khalifah mesti dilantik. Mana boleh bapa sebelum mati lantik anak? Maka Abdullah bin Zubair, cucu Abu Bakar, membuat pengisytiharan terbuka di Mekah. Mekah tidak mau mengakui dan mengiktiraf kerajaan Yazid bin Muawiyah. Kami berkecuali dan kami akan melaksanakan kerajaan minoriti di Mekah. Kami tak iktiraf Yazid. Yazid bila dengar Abdullah bin Zubair mengisytiharkan keluar daripada Madinah, maka Yazid bin Muawiyah mengutuskan Al-Hajjaj bin Yusuf untuk menangkap Abdullah bin Zubair, cucu Abu Bakar tadi. Maka dikejarnya lah apa benda tu? Dikejarnya lah Abdullah bin Uzzubir ini dengan tentera-tenteranya. Maka mereka pun berlari masuk bersembunyi di dalam Masjidil Haram. Sepatutnya bila dah sampai dalam Masjidil Haram tidak ada pertumpahan darah. Abdullah bin Zubair bila dikejar oleh tentera Hajjaj, dia lari bersembunyi di dalam Kaabah. Maka Al-Hajjaj menggunakan menjanik menembak di bahagian tepi Kaabah sehinggalah runtuh Kaabah. Maka pada masa itu ditangkap Abdullah bin Zubair yang bersembunyi dalam Kaabah dan dipancung, dibunuh dia dan mayatnya digantung selama 3 bulan di kota Mekah. Masa itu dia belum jadi governor, dia baru jadi jeneral saja. Jadi jenderal pun punya zalim lah. Gantung 3 bulan cucu sahabat Nabi iaitu Abdullah bin Zubair. Orang pergi Mekah, orang pergi Umrah, tengok mayat tergantung, tak ada siapa berani turun. Siapa berani turun pancung kepala. Sehinggalah datang ibunya, ibu Abdullah bin Zubair, iaitu anak Sayyidina Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar, kakak kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, yang masih hidup pada masa itu 100 tahun lebih dah umurnya. Bila dia pergi buat umrah, dia tengok mayat anak dia digantung, tak ada siapa nak turunkan mayat anak dia. Bila diketahui oleh Ajaj yang Asma binti Abu Bakar datang, maka Hajjaj berjumpa dengan Asma. Kata Hajjaj, "Wahai Asma, apa pendapat kamu anak kamu kena gantung?"
apa rasa? Apa rasa kamu? Asma yang masih sihat walaupun umurnya hampir 100 tahun. Ya, dalam riwayat sebut walaupun umurnya 120 tahun. Ada yang kata umur dia 100 tahun. Gigi sebatang pun tak rosak. Mata dia tuan-tuan tak pakai spek mata. Memang tak ada spek zaman tu pun. Ya, tetapi diberikan anugerah kesihatan kepada Asma. Dia kata kepada Hajjaj, bila Hajjaj tanya pendapatnya, anaknya digantung dan tak dikebumikan. Kata Asma, wahai Hajjaj, kamu telah merosakkan dunia anak aku. Dengan sebab kamu bunuh dia dan kamu gantung dia, kamu telah merosakkan dunia anak aku. Tetapi dengan sebab kamu bunuh dia dan kamu gantungnya, dia telah merosakkan akhirat kamu. Boleh faham tak? Yang tu faham. Dengan sebab kamu bunuh dia dan gantung dia, tak dikebumikan, kamu dah rosakkan dunia dia. Patut dia boleh hidup, patut dia boleh jadi pemimpin di Mekah, patut dia boleh bawa orang ke arah kebaikan, kamu bunuh dia, kamu dah rosakkan dunia dia. Tetapi dengan sebab kamu bunuh dia dan kamu gantung dia, dia pula telah merosakkan akhirat kamu, wahai Hajjaj. Bila Asma kata macam itu, serta-merta diturunkan mayat dan dikebumikanlah mayat Abdullah bin Zubair, cucu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Ni tuan-tuan, kerah-kerah hati dia pun bila dikata dengan bahasa macam tu, dia faham juga. Setengah orang langsung tak faham. Ya, setengah daripada kita ni kerah hati ni, kerah sungguh-sungguh lah. Nabi sebut, sebab apa kita ni kerah hati? Nabi kata, salasatun turisu qahwatal qalbi. Tiga benda yang menjadikan kamu mendapat penyakit kerah hati. Benuk hati, melawan. Tak mau dengar cakap orang. Ikut kepala otak dia. Nasihat macam mana pun tak pakai. Kata Nabi ada tiga. Yang pertama, hubbun naumi. Hubbun naumi, suka tidur. Yang kedua, hubbur raha, suka bermewah-mewah. Yang ketiga, wahubbul akli, suka makan-makan. Tiga benda ni kata Rasulullah, pewaris kepada sifat keras hati. Tuan-tuan yang datang ni, mana ada keras hati? Kita ni insya-Allah lembut hati. Lembut hati. Sebab kita tak dapat tiga benda ni dulu-dulu. Dulu-dulu nak tidur mana ada aircon? Kipas pun tak ada. Mana ada kipas atas kepala, duk kampung miskin, papa kedana melarat. Kipas tak ada, elektrik pun tak ada. Harap pelita. Nak tidur susah. Kita jarang tidur. Sekarang anak-anak jadi keras hati pasal apa? Tak pasang aircon, tak boleh tidur. Asal tidur, aircon. Asal aircon, tidur. Mewah. Tilam, berapa kaki punya tilam? Dua kaki tebal tilam sekarang. Dulu, atas tikar mengkuang. Atas tilam kapas. Itulah tidur. Susah. Dulu-dulu kita tidur macam mana? Berbirak-birak tidur atas tikar mengkuang. Sekarang anak-anak tidur di atas tilam yang empuk-empuk. Kita baru tidur di Mina 2-3 malam. Di Arafah 2-3 malam. Tidur tak ada. Tilam kita bising lah. Yang mana ada sleeping bag tak apa lah. Yang mana tak ada sleeping bag, pakai sleeping saja. Sekarang semuanya tidur sedap-sedap. Selimut yang tebal, bantal yang empuk. Maka kata Nabi, itulah yang menjadi sifat benuk hati. Sebab hidup dalam senang. Yang kedua kata Rasulullah, hubbur raha, suka kepada kemewahan, tenggelam dalam mewah. Kita dulu-dulu mana ada mewah? Pergi sekolah pun kongsi kasut sekolah. Abang pakai kasut belah pagi, adik tukar tengah jalan waktu petang nak pergi sekolah. Kasut yang dikongsi tu pun nampak jari hujung. Lidah terbelah. Tapi masih lagi pergi sekolah pakai kasut. Ada yang pergi sekolah pakai kasut getah, pakai kasut plastik.
tak boleh basuh lah. Memang kuning, tik lalat lagi. Miskinnya. Ada yang pergi motong getah dulu, baru pergi sekolah. Ada yang hantar kuih dulu, baru pergi sekolah. Balik pada sekolah, pergi ladang, pergi bendang. Ambil lembu, tarik kerbau. Susahnya dulu. Sekarang manusia senang. Anak-anak kita, setiap orang di sekolah, semua ada handphone. Semua ada handphone. Mewahnya hidup dalam bilik masing-masing seorang satu. Tilam seorang satu, katil seorang satu, talib besen seorang satu. Maka hidup dalam keadaan mewah. Berbeza dengan kita. Sekarang anak-anak tengok ikan pun tak mau. Yang dia nak ayam dan ayam dan ayam. Tengok ikan, kuek. Kuek terus, muntah. Tak nak, dia nak ayam. Kita dulu apa benda pun kita balut. Jumpa pucuk kita balun. Jumpa paku kita telan. Sekarang budak-budak nak makan pucuk paku. Pucuk paku pun tak tahu. Hidup dalam keadaan mewah. Beg sekolah yang mahal, kasut yang mahal. Sebab tu mereka jadi benar. Sebab mereka dah hidup dengan kemewahan, kata Rasulullah. Kita dulu tak benar. Kita menghargai semua benda. Anak-anak zaman sekarang tidak menghargai. Ada basikal dia rosakkan, ada TV dia rosakkan, ada peti air dihempuknya, ada pintu bilik dihempahnya. Kita mana ada berani hempas pintu bilik pada pak kita? Tak berani kita hempas pintu bilik dulu-dulu pada mak kita. Nak hempas macam mana? Pintu pun tak ada. Main tutup dengan langsir. Sekarang cuba tuan-tuan tengok. Marah pada mak, marah pada ayah, dihempuknya pintu, dikuncinya daripada dalam. Tak mutuh belah. Ikut boyfriend lari. Tiap-tiap hari kita dengar kes anak lari, anak lari. Pasal dah biasa hidup mewah. Nak duit dapat. Minta apa pun dapat. Yang ketiga kata Nabi, punca keras hati itu apa? Hubbul akli. Suka makan. Kita dulu nak makan pun susah. Cok kodok bagi seorang tujuh. Baru dapat. Mak kena bagi siap-siap cok kodok. Tak boleh makan pun suka hati. Pasal ramai anak miskin, papa kedana. Sekarang anak-anak cok kodok dia tengok, relax. Ni apa ni mama? Cok kodok, nama pun kodok, kata dia. Nugget tak ada nugget. Jumpa cok kodok pun tak. Kita dulu cuma tonton tengok, nak cari makan susah, nak dapat makan susah. Sekarang ni makan tak berhenti. Tambah bulan Ramadan dah habis ni. Dah penghujung Syawal ni pun tak habis lagi open house. 5 kali sehari. Tu tak macam mana kencing manis darah tinggi. Gaul. Ini dia Nabi kata. Punca manusia keras hati ada 3. Tidur. Rehat banyak. Yang ketiganya makan banyak. Ini pun tuan-tuan. Walaupun kita dah tua. Tak semestinya tak jadi pada kita keras hati. Cuba cek balik, kita ni rajin tidur. Kuliah maghrib tidur. Kuliah Jumaat tidur. Khutbah Jumaat tidur. Allahu Akbar. Tengah ceramah pun tidur. Dengar ceramah pun tidur. Lah tak ada. Dulu-dulu dia ada. Tidur saja. Tadi petang tengok tak ada. Duduk belakang cukong seorang. Sian Allah. Tidur saja. Sebab tu tuan-tuan jangan duk amalkan budaya tidur. Sahabat saya naik motor tertidur. Masuk hospital tuan-tuan. Menung saya. Macam mana entah boleh jatuh motor. Anda tertidur. Astagfirullahalazim. Tengah bawa motor tertidur tuan-tuan. Tak logik dia akhir mati kamu ni. Kalau naik kereta tertidur boleh gagah lagi. Ni naik motor ni bumbung tak ada apa pun tak ada boleh tidur macam mana. 3 hari masuk hospital. Ya ini kegemaran dia suka tidur. Baik, balik kepada Hajjaj yang keras hati tadi ni. Sesungguhnya telah datang khabarnya tak kala Al-Hajjaj bin Yusuf menjadi seorang raja besar. Takkan nak jadi jeneral aja, akhirnya menjadi governor. Menjadi khalifah. Menjadi kuat kerajaannya. Tetapi bila dah naik pangkat menjadi raja yang sangat zalim, sehabis-habis zalim. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ke atas dirinya bala besar pada akhir ajalnya.
yaitu ditakdirkan Allah ke atasnya membunuh seorang wali Allah namanya Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala. Sa'id bin Jubair merupakan seorang ulama yang sangat bertakwa, seorang yang alim sebesar-besar alim, masyhur waraknya dan takwa, dan terbilang di antara ulama-ulama yang menghafaz beribu-ribu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berapa banyak anak-anak muridnya yang mengambil hadis daripadanya. Masyhur ada di dalam orang yang menjadi periwayat hadis Nabi, dan Sa'id itu terbilang salah seorang daripada wali-wali Allah namanya Sa'id bin Jubair, merupakan seorang at-tabi'in pada zaman itu. Tiba-tiba dihukum oleh Al-Hajjaj akan dia dengan hukuman bunuh. Sebab apa? Sebab dia tidak bersetuju dengan hati Hajjaj. Maka lalu tertawalah ia di hadapan Al-Hajjaj mendengar hukum itu ke atasnya. Bila Al-Hajjaj bercakap, Sa'id bin Jubair tak setuju sebab tak mengikut hukum. Bila Sa'id tak setuju, Hajjaj ni bengang. Kenapa kamu tak setuju? Aku ni kan pemerintah, kamu kena ikut. Kalau demikian, aku bunuh kamu sekarang. Bila dijatuhkan hukuman bunuh, Sa'id tidak pucat, Sa'id tidak gebra, dan Sa'id tidak menarik balik apa yang dia cakap. Sebaliknya, Sa'id bin Jubair ketawa di hadapannya. Ketawa di hadapan Hajjaj. Bila ketawa tadi, lagilah marah Al-Hajjaj dengan berkata, apa sebab kamu ketawa? Kata Sa'id, aku ketawakan tabiat kamu. Tak malu pada Allah, tak ada sopan kepada Allah. Dan ingatlah, Allah melewatkan azab ke atas kamu, Allah tangguhkan azab, dia akan sampaikan azab kepada kamu. Sebab itulah aku ketawa tengok kamu. Kemudian berhadaplah Sa'id kepada anak-anak muridnya yang hadir ramai-ramai pada malam itu. Hai sekalian kamu yang hadir, kamu ni semua mengaji dengan aku. Aku dah dijatuhkan hukum bunuh oleh Hajjaj. Aku minta kepada kamu, jangan buat apa-apa tindakan. Jangan merusuh, jangan tunjuk perasaan, jangan. Kerana kata Sa'id, selepas dia bunuh aku, dia tidak lagi boleh membunuh orang lain selepas dia bunuh aku. Dan selepas itu kamu akan hidup dalam keadaan aman. Biarkan aku dibunuhnya. Tuan-tuan, Sa'id kata, jangan melawan, jangan bantah, kerana aku adalah orang terakhir yang dia bunuh. Maka Al-Hajjaj pun membunuh Sa'id dengan dipancung kepalanya. Putus kepala seorang tabi'in yang sangat alim menghafaz ribuan hadis. Maka apakala darahnya memancut keluar, jatuh bertebaran di atas lantai, di atas tanah, darah tersebut membentuk kalimah Allah, Allah dan Allah. Sebanyak tiga tulisan membentuk kalimah Allah daripada titisan darah Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala. Dan kemudian daripada bercerai kepalanya daripada badan, didengar orang kepalanya yang jatuh ke tanah masih lagi menyebut La ilaha illallah dua kali, dan kali ketiganya La ilaha illallah, lalu tak cakap lah. Ha, ini dia tuan-tuan, wali Tuhan, kekasih Tuhan. Darah yang memancut keluar, jatuh atas tanah, membentuk kalimah Allah. Dan ketika kepalanya bergolek ke tanah, kepala tersebut masih lagi mengeluarkan suara La ilaha illallah, La ilaha illallah sebanyak tiga kali. Dan selepas itu diam kepalanya. Kalau tuan-tuan bunuh orang macam itu, tuan-tuan rasa apa? Tuan-tuan kalau pergi pancing ikan pun takut, tengah duk buka anak mata mata kain tu, tengah duk buka ikan tu, ikan tu ingat, hei, buat apa ni? Tuan-tuan mesti lepas ikan tu, tawa balik rumah lah. Ni, Sa'id bin Jubair ni kepalanya masih mengucap kalimah syahadah. Takkan tak ada langsung perasaan takut?
Tak tuan-tuan, Al-Hajjaj ni bengong, dia tak ada takut apa. Malam selepas dia bunuh si Sa'id bin Jubair, dia buat parti, minum-minum, makan-makan, sebab dia bunuh seorang yang terkenal dengan alim. Sudahlah Sa'id mati kena bunuh, tiba-tiba di dalam Al-Hajjaj suka duduk dengan orang-orang. Sudahlah dia nampak kepadanya Sa'id datang menyakiti akan dia. Tengah duk minum-minum malam tu, Sa'id berdiri dekat pintu istana dia. Padahal sebelah siang dibunuh, malam datang. Tuan-tuan rasa apa? Mumuk sampai. Ha, tuan nak kata apa? Kenapa kamu buat macam ini? Bukankah kamu dah mati, wahai Sa'id? Apa lagi yang kamu buat? Sa'id tak cakap apa. Dia nampak Sa'id, orang lain tak nampak. Tuan bercakap dengan siapa? Sekarang tu Sa'id datang, mana ada kami tak nampak pun. Betul tu nampak tu, dia duduk senyum kagum tu. Dia nampak, orang tak nampak. Bila dia masuk bilik, Sa'id duduk dekat tepi katil dia. Masuk dalam bilik mandi, Sa'id duduk tepi kolah air dia. Dia naik unta, Sa'id ikut sekali. Dia naik kuda, ikut sekali. Dia nak makan, Sa'id duduk sebelah. Lama-lama tuan-tuan, orang kata dia gila. Makan tak lalu, tidur tak boleh, mandi tak basah, apa pun tak boleh. Akhirnya datang kepadanya sakit. Kalau tuan-tuan nampak, orang lain tak nampak, macam mana? Saat dia buka kepala, tak kepala di pinggang. Putih kepala ni. Kepala hak di pinggang, duduk gelak kat tuan-tuan. Tuan rasa apa? Ha. Nak makan tak lalu, apa pun tak lalu. Akhirnya Al-Hajjaj sakit siang dan malam, menyebut nama Sa'id, beraduh sana, mengapalah kamu seksa aku Sa'id. Oi, pilah baliklah, aku tak larat tengok dah muka kamu Sa'id. Yang orang lain tak boleh nak tolong. Masa itu bukan ada spek hitam. Masa itu bukannya ada lagi pakar skytrick. Tak ada ni tuan-tuan. Akhirnya apa jadi pada dia? Diamlah. Demikianlah Al-Hajjaj sakit di dalam deranya beberapa lama. Tiada siapa boleh ubat. Al-Hajjaj tiada makan, tiada minum, tak dapat tidur. Dan tangannya sentiasa menolakkan dirinya daripada Sa'id. Jadi macam orang gila. Janganlah tengok aku Sa'id, pilih jauh-jauh, aku tak mau tengok ada Sa'id. Orang tak nampak. Orang kata, mana ada tuan, Sa'id mati dah tu, dia duduk sengih kat aku tu apa. Akhirnya lama kelamaan, matilah dia dalam keadaan sakit dan dera. Makan tak boleh, tidur tak boleh, ketakutan siang malam pagi petang. Begitulah kehinaan yang menimpa kepada orang yang sangat zalim, yang bernama Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Sebab itulah yang saya sebutkan tadi siang di Masjid Ar-Ridwan, dalam khutbah tadi saya sebut, afa aminu makrallah, apa kamu rasa aman dengan perencanaan Allah Ta'ala? Setiap benda jahat yang kita buat, setiap maksiat yang kita buat, mesti ada balasan. Dan balasan itu dia ikut kita sampai satu tempat, satu masa, satu ketika, satu saat, pam, dia akan attack kita. Sekarang ni tuan-tuan, dia ikut kita. Maksiat apa yang kita buat? Dulu punya maksiat, kemarin punya maksiat, semalam punya maksiat. Ada saja balasan Tuhan. Tunggu nak patuk kita. Ya. Sebab itu tuan-tuan, bila kita buat maksiat, jangan kita rasa aman. Bila-bila balak boleh, bila-bila masa balak boleh turun. Ya, macam tuan-tuan tengok cerita Nagin. Tengok cerita Nagin. Nagin tu apa? Ular. Ular. Orang Paris sebut ular. Cerita Nagin. Ular. 7 hero bunuh ular. Ular tu nak roman. Ular laki-laki namanya Jitendra. Nah, ular perempuan nama apa? Lupa lah pun. Nah, Imam Bali ni. Ditembaknya ular tu, mati ular. Ular perempuan tu benang. Dia tengok seorang-seorang hero tu. Kabir Bedi, Sunil Dutt, Vinod Kumar. Dia tengok.
dia bunuh seorang-seorang. Ular tu ikut seorang ni, pak dia patuk. Ular ni ikut seorang, pak dia patuk. Pasal kamu dah buat jahat pada aku. Tuan-tuan, buatlah perbandingan dengan maksiat yang kita buat. Bala tu tunggu masa je nak patuk kita. Sebab itulah kita kena bertaubat, kita kena insaf dan kena kembali-balik pada Allah. Mudah-mudahan bala-bala itu diangkat daripada kita. Dan di antara cara mengangkat bala yang duk ikut kita, salah satu caranya ialah banyak bertaubat, banyak bersedekah, banyak berzikir. Mudah-mudahan diampunkan dosa kita dan diangkat daripada kejahatan yang boleh menimpa kita.